Ada yang perlu dibayat dan ada yang perlu tidak dibayat. Yang perlu dibayat itu adalah ketika seseorang yang salik atau baru belajar ilmu ma'rifat sulit untuk mengerti dari bahasa-bahasa kolbu atau bahasa-bahasa Tuhan yang memang sulit dipancarkan di dalam batinnya. Yang kedua adalah tidak melalui bayat ketika seseorang mursid memang sudah menjadi keturunan daripada awliya-awliya Allah dan sudah meliputi dari ilmu-ilmu Allah di dalam batinnya sejak ia lahir. بسم الله بحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرد الله تعالى بشير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المسنب رحمكم الله إلهي أنت مقصودي matlubi مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu alamin. kesempatan malam hari ini Sesuai apa yang dilontarkan di channel Sigar Penjalin dengan sebuah lontaran pertanyaan mengenai bayat seorang guru. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah di dalam kita baru belajar ilmu hakikat perlu dibayat oleh seorang mursid atau tidak. Saudaraku Sigar Penjalin Rahimakumullah Di dalam sebuah pertanyaan apakah di dalam kita baru belajar ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat perlu dibaiat terlebih dahulu oleh seorang guru atau mursid ataupun tidak. Kesempatan malam hari ini saya ingin membagi sebuah pengalaman sekaligus sebuah pancaran keilmuan tentang apakah perlu kita untuk dibaiat ataupun tidak ketika baru belajar ilmu hakikat makrifat. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Berangkat dari sebuah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmunya, ilmu faham kepada hambanya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang memang langsung diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dipilih. Yang kedua adalah ilmu taklimiat. Ilmu taklimiat itu adalah ilmu yang disampaikan oleh seorang guru yang akan diberikan, yang akan disalurkan melalui nur cahaya dari guru atau mursyid tersebut kepada murid sehingga pancaran nur seorang murid seorang mursid itu masuk ke dalam seorang murid yang dinamakan dengan bayat saudaraku sigar penjalin rahimakumullah bayat adalah merupakan pancaran nur seorang mursid seorang salik yang baru belajar ilmu ma'rifat selalunya akan menerima pancaran nur atau cahaya di hatinya yang disampaikan melalui seorang mursid sesama berbayatnya nur itu tersimpan sebagai rahasia sehinggalah mendarah daging meliputi seluruh badan. Bayat bolehlah dipersepsikan suatu amanah pada detik perjanjian antara murid dengan guru yang bersaksikan para malaikat. Disinilah garis mula sebuah perjalanan salik itu dibimbing sampailah mencapai tingkatan fana. Jika ilmunya itu sah ataupun tidak bersalah-salahan dengan ajaran yang benar, nasab mursid itu sepatutnya bersambung kepada guru-guru sebelumnya sehingga bertali rantai sampai ke hadirat kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang dipancarkan itu ialah ibarat bara api yang kecil yang apabila tertib dijaga dengan kesungguhan niscaya ia akan bersemarak melalui ritual tertentu dan terus membuka lapisan-lapisan alam gaib yakni malakut, jabarut dan lahud Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Semakin jauh melangkah dan semakin jauh menjangkau, semakin berbelit-belit daya keupayaan memahami hakikat tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kenyataan laluan perjalanan seorang salikul ahlilillah. Fahamkan, semakin banyak yang diketahui, semakin jahil jadinya hanyut kebingungan membaca terjemahan-terjemahan di ilmu yang disungguh oleh kawan-kawan dalam keterlibatan mengenal diri, mengenal Tuhan. Maka itu adalah dinasehatkan supaya lebih pantas kiranya seorang penuntut ilmu di bidang ketuhanan ini belajar berdepan langsung dengan gurunya. Allah menciptakan manusia bukanlah dia bermaksud mengharapkan sesuatu imbalan dari manusia tetapi hanya beralasan bahwa dia sebagai Tuhan rindu sekali dirinya ingin dikenali. Untuk itu, seorang salik perlukan buah-buah hikmah dari seorang mursid, bertawid, bertauhidlah dan memang diakui kebolehannya. Dari hikmah seorang mursid inilah akan datangnya semua cahaya kehebatan, kefahaman-kefahaman dan diri pemimpin seorang mursid yang berkeliber mursid sajalah akan turhurainya segara misteri. Saudaraku Sigar Penjalin Rahimakumullah Mursid ialah seorang syekh yang mewakili Allah dalam menyampaikan risalah tauhid dalam membimbing ke arah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ini merupakan bagian dari kata seorang sahabat, ilmu Allah itu seperti pesawat terbang yang indah bentuknya, namun hikmah itulah yang menjadi seperti bahan bakarnya atau bensinnya. Begitupun banyaknya orang yang berbangga dengan keindahan ilmunya akan tetapi tanpa bahan bakarnya atau hikmah, ia tetap tertinggal di landasan darat, tak dapat terbang ke atas udara. Justru untuk memahami Tuhan semesta alam yang bersifat al kabir sangatlah diperlukan seseorang manusia paripurna yang bergelar mursyid sebagai pemimpin-pemimpin seorang yang baru belajar tentang ilmu ketuhanan. Maka berpulanglah kepada dia, Sang Maha Pencipta, dengan kebi kebijaksanaannya yang maha meliputi segala yang wujud di alam maujud, memilih dan melahirkan kekasih-kekasihnya yang sejati dalam hal ini saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang mengajarkan sesuatu kepada manusia, apa-apa yang belum mereka diketahui. Tiada Tuhan selain dia dan kepunya kepunyaanlah yang di langit dan yang di bumi. Memahami perkataan meliputi sangat sukar di dalam konteks ketuhanan. Di sini suka sekali saya kongsikan statement yang dipetik dari apa yang digambarkan oleh seseorang kawan-kawan yang memang sudah dianggap sebagai bijaksana. Kalau cawan yang diperbuat daripada 100% kaca tanpa bahan lain, selain kaca maka tak ada lagi selain kaca yang boleh disebut pada nama cawan itu karena logikanya kacalah yang meliputi seluruh wujud sebagai cawan tadi. Begitulah yang difahami arti meliputi. Namun kalau ditelusuri lebih jauh lagi tetap akan ada faktor lain yang menjadikan ianya dapat dibahas sampai terkumpulnya pula. Saudaraku, sigar penjalin rahimakumullah. Jadi ketika kita menjadi seorang salik yang memang baru belajar ilmu hakikat, kita akan menempuh dua jalan yang mungkin untuk sampai kepada Sang Khalik atau ma'rifatullah atau dalam konteks mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat daripada dua aspek bagaimana seseorang mencapai daripada ma'rifatullah itu sendiri. Yang pertama daripada bisikan hati atau bisa disebut sebagai laduni atau ilham atau kudrat iradatnya. Allah berfirman, kembalikanlah segala persoalan kepadaku jika kita tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya sebagai contoh ketika Nabi atau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bertafakur menerima wahyu di Gua Hiro yang disampaikan oleh Malaikat Jibril yang ditanamkan di dalam hati beliau, saudaraku, sidar penjalin rahimakumullah. Ada beberapa cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmunya melalui ilmu laduni. Yang pertama, kita dengar suara di dalam diri kita sendiri yang menjelaskan tentang ilmu ma'rifatullah, yaitu langsung ditanamkan di dalam batin kita. Yang kedua, Allah datangkan orang lain menjelaskan kepada tiba-tiba secara rahasia atau secara tiba-tiba. Yang ketiga, kita dijelaskan hal persoalan kita itu kepada orang lain dan sesama kita bercakap. dan berngobrol-ngobrol itu ketika sadar dan inilah jawaban dari pertanyaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita tulis jawaban dalam persoalan kita masing-masing dan nanti lambat laun akan dijawab langsung melalui pengalaman-pengalaman batin yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Sigar penjalin rahimakumullah. Aspek yang kedua yaitu Allah mengajar melalui lidah atau jari makhluknya. Artinya inilah yang disampaikan dari seorang mursid-mursid yang harus dibayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lidah dan jari makhluknya. Nah dalam hal ini ketika seseorang arif billah yang mungkin sulit mengerti tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah maka dianjurkan untuk mengikuti daripada toriqoh atau mengikuti dari seorang mursid-mursid yang memang jalur nasabnya langsung tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau seorang mursid itu harus senantiasa ikhlas memberikan ilmunya karena ilmu dari seorang mursid itu langsung dari cahaya nurullah. Untuk itu ada dua jalan, ada yang perlu dibayat dan ada yang perlu tidak dibayat. Yang perlu dibayat itu adalah ketika seseorang yang salik atau baru belajar ilmu ma'rifat sulit untuk mengerti dari bahasa-bahasa kolbu -bahasa atau bahasa-bahasa Tuhan yang memang sulit dipancarkan di dalam batinnya. Yang kedua adalah <tid> tidak melalui bayat ketika seseorang mursid memang sudah menjadi keturunan daripada aulia-aulia Allah dan sudah meliputi dari ilmu-ilmu Allah di dalam batinnya sejak ia lahir. Maka dia tidak perlu untuk mencari mursid karena ia adalah mursid yang sesungguhnya adalah langsung dari dirinya sendiri. Saudaraku, sigar penjalin Rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulam min Rabbi Rahim. Salamun Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi haqqi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad Allahu rabbi wa a'udzu bika min hamazatish shaitin faqul rabbi